to WWE Daily with KJV untuk SmackDown Highlight. Jadi highlight untuk SmackDown ni simple, ringkas saja. Ringkas, dimulakan dengan The Bloodlines. The Bloodlines dah buat kecoh. The Bloodlines 2.0 buat kecoh. Tamatonga, Tamaloa, Solo Sokowa. So diorang ni lah, diorang dah pun buat kacau dekat dekat SmackDown. Tapi yang bestnya, kalau kita tengok collaboration lah, collaboration antara LA Knight dengan The Street Profits. Kali ni Street Profits bersama dengan Kevin Owens. Jadi sekarang ni dah nampak lah, nampak sangat yang WWE nak cuba positionkan Street Profits dan mungkin lah nak meletakkan mereka dalam contender untuk the tag team champion. Mungkin untuk tag team champion. Okay. Dan apalagi kita tengok untuk women pula, untuk women ya. Chelsea Green dan juga Piper Pippen, apa nama dia? Dia orang ni dah aim untuk mengerjakan apa? Untuk mengenalkan Bayley. Okay, so Bayley baru nak keluar, dia datang untuk baru nak keluar untuk berdepan dengan the queen, queen of the ring, Nia Jax. Belum sempat Bayley datang dan beltnya, dia orang keluar menyerang. Chelsea Green juga Pippen, okay, menyerang. So apa ini adalah beef yang berlaku antara mereka nanti. Okay. Dan paling last kali hari ini kita just recap tentang AJ Styles doing ataupun buat benda yang sama pernah dibuat oleh Mark Henry. Sewaktu beliau mengatakan dia nak apa retire tu, Mark Henry, jadi dia bawakan John Cena. Dulu John Cena pun terkena penangan oleh Mark Henry. Kali ini AJ Styles openly kata dia nak retire semua-semua tu. Okay, dan dia ajak lah Cody Rhodes datang untuk angkat tangan dia. So, kita tengok Cody Rhodes pun dipelasah oleh AJ Styles. Mungkin ini adalah set up untuk the final match oleh AJ Styles, the final one lah, the final match before dia betul-betul retire lah, betul-betul retire. Okay, di Clash of the Castle akan berlaku di Scotland. Okay, home ground untuk Drew McIntyre. So yalah, so SmackDown nampak banyak menjurus kepada AJ Styles dan juga Cody Rhodes, dan storyline yang dibina untuk Street Profits, untuk Piper Given, untuk apa lagi, dan untuk Bloodlines 2.0. So good things coming on lah. Okay, that's all for the rest of the week. Bye. Hasta luego, baby.